tim opsional gabungan Satreskrim Polresta Jambi dan jajaran unit Reskrim Polsek di Kota Jambi mengamankan 57 anggota geng motor di Kota Jambi. Demi kepentingan penyelidikan, 3 pelaku ditahan polisi. Sebanyak 3 orang pelaku diduga geng motor di Kota Jambi ditahan polisi. 3 pelaku yang diamankan itu merupakan 57 di antaranya pelaku yang diamankan polisi beberapa hari lalu. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Handres. Dirinya mengatakan ketiga pelaku sengaja ditahan polisi karena diduga memiliki peran terhadap penyerangan yang dilakukan sekelompok pemuda tersebut. Dari 57 pelaku yang diamankan, rata-rata masih di bawah umur. Untuk 3 identitas tersangka, saat itu penyidik belum dapat memberikan informasi karena masih di bawah umur. Selain pelaku, polisi turut mengamankan senjata tajam yang diduga dipakai para pelaku untuk beraksi. Sementara saat itu, ketiga pelaku yang sedang diselidiki lebih lanjut oleh penyidik unit Reskrim Telanaipura. Penangkapan puluhan geng motor itu dilakukan oleh tim gabungan Serigala Kota Polresta Jambi, tim opsional Satreskrim Polresta Jambi, tim unit Reskrim Polsek Telanaipura, Kota Baru, Jelutung, Jambi Timur, Jambi Selatan, dan Polsek Pasar. Dimas Sanjaya, JEK TV, Ngabari.